kedua, saya juga melihat dan mendengar jumlah armada itu terlalu sedikit ya. Jadi nanti kami hitung lagi, harusnya 2-3 kali lipat dari yang ada sekarang. Tadi di Pulau Kelapa, di mana juga sama ya, berebut untuk naik, jumlah ritnya juga cuma sehari sekali, sehingga merepotkan aktivitas. Yang ketiganya, nah ini kabar baiknya ya, kalau nanti saya memang ada takdirnya, itu beberapa pulau kita akan jadikan investasi internasional. Nah itu caranya agak khusus ya, agak khusus. Jadi kawasannya dijadikan kawasan ekonomi khusus, maka nanti perizinan, kemudian perpajakan itu beda dengan sistem perizinan perpajakan di negara ini. Nah kalau itu biasanya orang mau datang internasional. Nah kalau orang internasional mau datang, Mbak, itu nggak kaleng-kaleng ya, dibangun besar-besar seperti di Bali. Lah kalau itu ada, Bapak Ibu, kan ada sekitar ribuan lapangan pekerjaan. Nah nanti saya daftarkan ya, ada berapa anak muda pengangguran di Kepulauan Seribu, kita matchingkan kan ya. Karena ada juga begini, pekerjaannya ada, skillnya nggak ada gitu. Akhirnya anak-anak lokal ya, akamsinya itu kerjanya jadi paling bawah ya. Nah itu yang harus kita upgrade. Sehingga kalau misalkan ya, kalau ternyata internasional kan minimal kerja bisa bahasa Inggris gitu ya. Nah, berarti kita bikinlah anak-anak kita pelatihan bahasa Inggris ya.